Welcome back to my channel, Cincin Channel. Hari ini aku akan mengunboxing dua ini. Dan ini kan udah di unboxing waktu itu. Dan aku sekarang mau unboxing yang ini. Harusnya kan ini ada plastik tuh. Aku sobek duluan. Oke? Ini kan aku udah pernah unboxing. Dan aku cuma mau coba ini pakai kamera ini. Oke, guys? Dan nanti kalau masalah pasang-pasang, nanti aku sama Angker Buket. Oke, ini monkey aku, Bobo, dan aku mau suruh dia duduk di sini untuk temenin aku. Ayo kita panggil Angker Buket. Unboxing, apa nih namanya? Steady PR Steady B Pro. Dan ini tuh kita mau ini. Steady Breaker ini, ini tuh, sorry guys, tadi kebuka. Oh guys. Guys, sekarang kita unboxing yuk, Angker Buket. Ayo. Nempel. Oke, sekarang kita ambil ya. Oke, guys. Kita singkirin dulu ya. Isinya sih lumayan banyak. Ini apa ya, guys? Oh, ini cara pakai. Dan seperti biasa, ya ada Facebook, YouTube, dan Instagram. Ini cara pakainya. Kita singkirin dulu ya. Dan cara pakainya gimana ya? Wow, plastiknya udah lecek. Biar gak hilang, kita taruh di sini dulu ya, guys. Aduh, salah, guys. Benar ya. Dan kalau yang ini itu kayak gini. Adek aku lagi foto-foto. Wah, gak bisa ketutup. Ya udah. Ini apanya ya, guys? Oh, ini tuh seperti, ini apa namanya? Tripod. Oh, tripod. Nah, sekarang kita buka. Wow. Kok gak bisa dibuka? Tolong dong. Oke. Kita buka ya, guys. Tolong buka. Oke. Ini tripodnya, guys. Tripodnya kok kayak gini banget ya. Bisa diatur, guys. Kalau kayak gini juga bisa, guys. Sekarang kita pasangnya. Kalau pasangnya gimana ya, guys? Tolong dong. Oke. Wow. Oke. Oke, guys. Itu harus dibuka dulu, guys. Oke, ini tripodnya. Buat ini loh, guys. Nanti kan kalian pasang ini.
Oke. So banget sih. Tuh adik aku ketawa, guys. Oh, guys. Lah. Oke, kita buka ini aja dulu ya. Wih. Nih. Ini dia. Gimbalnya. Ups, jatuh guys. Untung aja itu gak pecah. Kalau ini yang jatuh pecah. Cara pakainya gimana ya guys? Kalau yang ada kameranya hati-hati ya, guys. Harus seimbang. Ya. Harus seimbang ya, guys. Masih ada barang lain enggak sih? Enggak ada, guys. Itu, guys. Ini buat colokan. Ini berapa persen ya, guys? Ini aku masih. Harus seimbang. Nah, kalau kayak gini sudah seimbang ya, guys. Sekarang caranya gimana? Amatin. Nyalain dulu ya, guys. Tekan terus selama 3 detik. Panjang sepertinya. Guys, kok kalau handphone bisa ya? Padahal handphone lebih panjang loh, guys. Kita matiin dulu, guys. Guys, aku lagi coba-coba semuanya lagi. Uncle aku juga lagi coba-coba. Ini dusnya lumayan bagus loh, guys. Kalian bisa lap. Cara nyalainnya? Tambah 3 detik. Guys, gimana sih ini? Oh iya guys, ini kan lebih gede dari handphone. Ininya tebal. Kalau pakai handphone jadi pisau. Coba dibuka dulu guys. Mungkin salah sama. Guys, aku kan udah pernah bilang ini apa ya, guys? Ini apa? Gak tahu, guys. Ini seperti tas ransel. Ini seperti apa ya?
dimakan ya guys. Ini biar nggak lembab. Ini itu tahu nggak buat apa guys? Kalau kaca GoPro-nya depannya pecah, kita bisa gantiin pakai ini guys. Ini kayaknya punya satu di dalam sini. Udah. Ini dong, udah. Udah. Kok gak bergerak? Kok ketutup sih? Bingung nih, guys. Nih, guys, tunggu ya. Tunggu deh, guys. Kita ngerekam monkey aku ya, dia lagi bawa di sana. Dan nanti aku lagi main. Ada kalian guys. Nih guys, guys, sini begini guys. Ini itu, mati kan? Nih guys, acau. Nih guys, ini kalau mau kanan kiriin kayak gini. Yes. Pencet ini kan ada bulatan gede. Kalian geser ke atas. Oh guys, kalau ke atas dia ke bawah. Kalau dia ke bawah dia ke atas guys. Kok bisa terbalik gitu ya guys? Kalau ininya ke kanan, ininya ke kiri. Kalau ininya di kiri, ininya ke kanan. Bisa ya, guys? Ini tombolnya yang ini buat apa? Ini buat kalau di video sekali katanya. Bisa sih, ini kunci itu. Aku juga nggak tahu sih. Oh, nggak. Ada aku kenapa nangis ya, guys? Tunggu. Nyalainnya gimana sih? Kalau dipencet lagi? Ini ya? Mana sih kotaknya? Imbal ini benar-benar hebat. Tuh guys, muter-muter. Kayak kelayangan ya guys. Kayak layangan muter. Oh guys, caranya kayak gitu. Kayak lagi panggang ayam guys. Kalau muter-muter kayak lagi panggang ayam loh guys. Lihat ya guys. Kalau muter-muter gini persis kayak warna ayam ya. Kayak gini? Kayak orang pusing kepala. Kayak adek aku jalan-jalan kepala. Aku kayaknya punya jepitan rambut di sini. Ini apa lagi ya guys? Kok ada dua sih guys? Mungkin buat disambung. Aku juga lagi cari tahu nih guys, ini gunanya buat apa. Oke, bye-bye. Jangan lupa
Okay, guys, bye. Bye-bye, guys. Hah? Siapa yang pencet merahnya kalau nggak ada saya? Bye! Bye, guys!